Okey, sekarang ni kita nak buat kedut bahagian depan. Okey, ni macam ni. So kita nak buat kedut dia. Sini dan sebelah dia. Okey, kedut kita ukur dulu eh. Okey, kita ukur muka ni berapa? Okey, contoh ini lebih kurang 6.5 inci. Ini adalah budak punya ukuran eh. 6.5 inci. So kita akan buat kedut. Kita kurangkan ukuran ni sebanyak 1.5 inci. So kalau 6.5 tolak 1.5, okey, setengah 1 lebih kurang 5 lah. 5 inci lah nanti jadinya. Okey, kita akan kedutkan dia untuk jadikan dia 5 inci. Okay, sekarang ni cikgu nak buat kedut. Okey, kita jahit. Tak kisah belah atas ke, belah luar atau belah dalam, tak kisah. Sebab nanti jahitan ni kita akan buka semula. Okey, jadi cikgu jahit daripada belah dalam. Okey, belah dalam. So jahit betul-betul dekat tepi, betul-betul dekat tepi kain tu yang berlipat tu. Okey. Mata jahitan kita besarkan sikit. Cikgu guna 3.0 ataupun boleh guna 3.5. Okey, lepas tu benamkan jarum dan kita jahit. Tak payah matikan eh. Kita jahit je keliling. Okey, kita jahit sampai dekat jahitan yang kita buat tadi. Okey, start. Okey, tarik panjang-panjang, putuskan. Okey, untuk buat kedut kita perlukan 2 kali jahitan baru dia nampak cantik. Lepas tu senang kita nak jahit, nak tarik. So, kita buat lagi sekali. Okey. Kita buat lagi sekali. Kali ni kat dalam sikit. Okey, ataupun suku inci ataupun setengah inci daripada jahitan yang pertama. Macam ni cikgu buat lebih kurang suku inci. So jahitkan saja. Ini pun sampai hujung eh. Okey, sampai hujung, tak payah matikan. Lepas tu tarik jahitan yang panjang. Okey, ini yang kita dah siap jahit 2 kali jahitan eh. Okey, cara untuk kita tarik, okey, macam tadi cikgu jahit dari belah dalam. Okey. So kita tarik benang belah bawah. Okey, macam tadi cikgu jahit macam ni kan. Okey, macam ni. So cikgu tarik melalui benang di sebelah bawah. So belakang ni lah. Okey, jadi belakang ni kita tarik, kita tarik dua-dua eh. Okey, sebelah dan ni satu lagi. So hati-hati dengan jarum ni eh. So kita tarik je. Tarik dua-dua. Okey, sama tu tangan kiri kita tolakkan kedutan ni ke atas. Macam tu. Okay, ini adalah cara untuk kita buat kedut. Okey. Tarik je. Okey, ni yang cikgu dah tarik. Okey, kita dah kedutkan sikit. So, kemudian kita ukur semula. Okey, kita samakan bahagian ni. Cantuman lapik awning dengan dagu ni. Kita ukur, kita dapat tak 5 inci. Ni 4.5 inci, maknanya kurang 1.5 inci. So kita keluarkan lagi sikit. Okay. Ataupun kalau nak senang, kita try dekat muka lah orang yang pakai tu. Okay. So ni keluarkan lagi sikit. Okay, lebih kurang 5 inci eh. So jadi kedutan ni tadi kita ratakan. Okey, kita ratakan semua, kita ratakan. Okey, bagi dia balance. Okey. Okey, macam kita dah puas hati.
Okey, kita tengok eh. 5 eh. So kalau kita dah buah hati, baru kita ambil kain render tu tadi, kita jahitkan, letakkan render tu, lepas tu kita jahitkan dekat tengah-tengah jahitan antara dua jahitan ni. Okey. So nanti dah siap jahit render, baru kita buka dua jahitan ni.